Oke guys, akhirnya di episode kali ini Pasha itu akhirnya mendengarkan juga saran yang diberikan oleh Dewa. Karena di episode kali ini Dewa mengatakan kepada Pasha bahwa seharusnya Pasha itu berpikir dua kali dulu dan jangan mengambil keputusan dengan gegabah. Apalagi saat ini ia itu akan tunangan dengan Friska. Padahal ia itu baru saja mengenal Friska dan pastinya Pasha itu belum mengenal Friska terlalu dalam. Akhirnya, karena mendengarkan saran dari Dewa, Pasha pun berani untuk mengatakan kepada Nek Ratu bahwa seharusnya mereka menunda dulu pertunangan di antara dirinya dan juga Friska. Namun sepertinya di sini Nek Ratu itu tidak menyetujui saran yang diberikan oleh Dewa maupun Pasha. Karena di episode kali ini Nek Ratu mengatakan kepada Pasha bahwa tunangan harus tetap terjadi sesuai dengan jadwal yang telah mereka persiapkan. Sementara itu, Friska hanya bisa menangis mendengarkan Pasha yang ingin mengundurkan jadwal pertunangan mereka. Saksikan terus kelengkapan ceritanya di sinetron Buku Harian Seorang Istri setiap hari hanya di SCTV. Dan Mimin pastinya akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.